Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Al Tutorial cuy. Oke, di video kali ini saya akan kasih tutorial ke teman-teman gimana sih cara bikin tabel yang baik dan benar ya. Oke, langsung aja. Pertama-tama kalian bisa insert, kemudian pilih tabel. Di sini kalian terserah mau berapa, misalnya saya 5 ya, kayak ini 5 kolom. Oke, langsung aja kita atur-atur ya. Kita ini klik kiri, tahan, pepetin ini kayak gini aja, kemudian oke, ini kayak ini udah. Langsung aja ya, kita ketik nomor, misalnya nama pekerjaan misalnya. Setelah itu di sini uraian, misalnya kita klik kanan merge cell uraian misalnya. Nah, lalu di sini ada mungkin apa ya, nama barang, satuan harga. Oke, di sini kita bisa blok semuanya, Ctrl E ya, biar tengah-tengah. Oke, setelah itu ini, oh ini kita buka kurung RP. Nah, kayak gini. Oke, langsung aja ini kita blok teman-teman. Klik kanan, merge cell ya, biar rapi. Ini juga ya, blok, klik kanan, merge cell. Nah, setelah itu kita blok semuanya, teman-teman. Pilih layout di sini, pilih yang ini ya, Aligned Center. Oke, kita kasih nama, nomor 2, 3, 4, sama kita blok, rata tengah, dan selesai. Nah, ini nama pekerjaannya, misalnya pengecoran jalan. Nah, ini satunya M meter kubik ya. Harganya mungkin gini aja. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman, cara bikin tabel dengan mudah. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.